Ya terus kamu kesini mencari mencari apa? Atau mencari siapa? Cari situ lah. Nyari aku? Hmm. Aku buat cari kamu. Cari. Oh, kau nggak usah, nggak usah. Oh, pegang uang dia. Bu, aku dikasih uangnya. Ketawa dia. Kamu kasih berapa lagi? 200. 200 juta. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Malam ini bulan puasa di salah satu ruas jalan Kota Kudus. Kita tadi sengaja muter. Bawa merawat ketemu pemulung atau siapa? Tapi ternyata ada ODGJ perempuan di situ, perempuan di sana. Atau orang mana ya? Assalamualaikum. Mbak. Sampai jenengnya siapa? Mbak. Tanya yang bawah atau sini, yang tidur sini. Oh, yang mana? Ya tidur di sini toh. Yang besok. Tidur di sini. Oh besok. Ya. Kalau kamu namanya siapa? Urusanku, gak putus itu aku. Oke, kok galak banget. Kenalan dulu boleh? Gak mau. Kenalan boleh dong. Rumahmu mana? Itu rumah. Mana? Situ itu mana? Di sana. Nama desanya apa? Sampean orang mana? Sini. Sini. Sudah makan belum? Eh? Urusanku. Duh, iya betul urusannya yang didengar. Mbak, kenalan dulu lah boleh. Salaman. Mau kenalan. Nggak mau kenalan? Kan kenalan menambah saudara. Aku nggak butuh semua. Kamu nggak butuh saudara? Teman butuh? Nggak butuh semua. Tidak butuh semua. Kenapa? Kamu marah sama siapa, Kak? Semua nggak punya aku, tahu. Semua nggak punya? Gak. Keluarga nggak punya? Semua nggak punya aku nggak mau semua. Kamu nggak mau semua? Aku mau senain semua. Kenapa? Tak kasih uang, mau? Kalau uang mau? Pasti mau ini. Kenapa itu kok dilus-lus gitu? Gatel, Kak? Gatel tidak? Iya, ada kecoa. Ada kecoa. Irul yo gila ternyata podo karena aku nek kecoa. Mbak, jalanan sepi lo. Kamu perempuan kok enggak pulang saja? Mau ngapain pulang? Kalau pulang ada situ lah di sini. Oh, ini rumahmu enggak? Bukan. Ini pasar, rumah pasar ini. Oh, ini pasar. Ini bukan pasar lo ya. Aku duduk sini boleh? Biasanya aku pakai celana pendek, ini pakai celana panjang karena dingin ya. Terus pakai jaket aku. Ke pasar nyari apa sampean ini? Kenalan dulu boleh? Kenalan loh. Salaman, aku ngajak salaman loh ini. Ngajak salaman. Tidak tersakiti toh. Mau berkenalan denganku kan? Ada mbaknya tersenyum melihat kita. Kita tidak bawa baju, tidak bawa apa, karena kita bawa motor. Mudah-mudahan nanti bisa membantu mengenali beliau. Mbak, bisa ngomong Jawa ora? Mbak, salaman ngeten lho. Boleh? Oh, ini salaman. Tanganku tidak kotor kok. Tanganku bersih ini. Tidak kotor, ketoh karena miskin semua. Ketoh karena miskin semua. Kena miskin semua. Oh, kena miskin jadi kotor ketoh. Jadi ketoh. Tangannya orang miskin itu berarti ketoh ya. Ini orang sini berarti. Oh, bukan tangannya. Apa? Sendirinya itu ketoh. Akunya ketoh karena aku miskin gitu. Oh, enggak, sendirinya itu dari sana asalnya ketoh. Asalnya. Terus ketoh begitu. Lari. Ketoh. Bahasa Kudus ketoh itu ya. Berarti orang Kudus ini. Kamu udah pulang aja? Oh, belum.
Rumahmu mana tak antar pulang ayo? Oh, bisa pulang sendiri, aku sini aja sendiri kok. Mah dianterin nanti bin ke rumahku, enggak usah. Oh, kamu ke sini sendiri? Sendiri. Berarti naik pulang juga sendiri? Sendiri. Oke. Sudah makan belum? Sudah. Eh? Sudah. Sudah. Sudah minum belum? Sudah. Mau uang? Enggak. Enggak. Terus maunya apa? Enggak. Enggak mau. Ya, terus kamu kesini mencari mencari apa? Atau mencari siapa? Cari situ lah. Nyari aku? Hmm. Aku buat cari kamu. Cari. Lu kamu kok nyari aku kenapa? Eh? Kenapa kok nyari aku? Kau kaget loh mbak, ketawamu loh kayak malampir. Kayak kuntilanak kata Mas Irul malah. Eh? Kamu nyari aku ada apa? Aku punya utang sama kamu. Duh, orang mau dihandelin kok. Dihandelin? Dihandelin siapa? Oleh Kerso, ya. Miskin bawah sana. Oh, miskin bawah sana. Di mana kan miskinnya? Ya kan cari-cari situ terus, enggak situ. Enggak pernah ketemu dengan itu. Gimana itu? Jadi yang miskin Kerso, itu nyari aku? Kerso. Kerso ya. Itu apa? Kepanjangannya apa Kerso? Kerso itu kan... Mikir Roso? Asal-asalnya ketoh tapi ngaku namanya Kerso. Oh, asalnya ketoh terus ngaku namanya Kerso? Iya, itu tuh miskin. Oh. Pencuri. Tak pikir Kerso itu mikir Roso? Bukan? Enggak. Oh, enggak. Kira-kira desamu itu mana? Jakarta. Oh, Bintaro. Oh, Bintaro? Iya. Jauh sekali. Jadi keluargamu di Bintaro? Enggak punya keluarga. Punya suami? Punya. Punya. Suamimu piro? Dua. Suaminya dua katanya. Loh, dua itu laki-laki semua? Iyalah. Loh, kok kamu punya suami dua dia poliandri namanya? Enggak boleh. Suami yo satu saja. Lur, kanan kiri butuh. Oh, kanan kiri butuh. Iya. Untuk gandeng ngono. Iya. Gandengan. Gandengan. Jadi iya. kamu perempuan bersuami dua. Iya. Kanan kiri. Iya. Waduh. Lah dulu ketemu suamimu di mana? Karena kalau enggak dua, kanan ini dibawa oleh miskin. Kiri dibawa oleh miskin. Kalau cuma satu kiri yang dibawa. Jadi dia, enak enggak sih miskin itu? Kalau miskin dia susah lah. Enggak enak ya, sakit-sakitan ya. Iya. Enggak enak ya. Makanya biar dia miskin punya suami dua. Mono? Logikanya enggak, begitu? Enggak. Nah, gimana logikanya? Oh, enggak pakai logika lah. Orang sini santai aja. Oh, santai. Biasanya yang pakai logika itu kan miskin. Ngono. Karena enggak punya, mau-maunya habisin semuanya ini. Berarti santai saja pakai ya. Pakai logika. Jangan pakai logika biar enggak miskin. Kalau aku sih terserah, bisa enggak. Gitu. Kamu enggak butuh uang kok. Tak kasih uang buat beli makan loh. Enggak mau. Udah makan. Udah makan. Makan di rumah. Di sini tadi. Oh, ada yang ngasih? Tukang parkir kasih. Oh, dikasih tukang parkir? Iya. Tukang parkirnya baik sekali. Iya. Tak kasih kamu gak mau? Enggak. Kenapa? Karena aku bukan tukang parkir? Dekunya. Sekarang sudah kenyang. Dulu kamu tuh pernah kerja di mana toh, Mbak? Aku gak pernah kerja ya. Oh. Aku ikut. Nyonya besar? Nyonya besar? Enggak. Nah, itu suaminya dua tadi baru nyonya besar? Enggak, aku ikut suamiku terus. Oh, ikut suami. Mana-mana aku. Ini sekarang suamimu di mana? Tidur. Oh, lagi tidur. Dua-dua, oh tidur di dalam sini? Iya. Dua-duanya tidur di dalam? Iya. Enggak kamu bangunin? Enggak. Ya udah, suamimu tidur, nyari suami yang ketiga, no. Iya. mau ketawa dia, mau ketawa? Enggak ah. Oh, enggak? Kalau tambah lagi itu mah. Apa? Kotori. Oh, malah mumet nanti? Enggak mumet, enggak kotori. Oh, ngotori? Semua enggak ada. Ngotori apanya? Ngotori sini lah. Oh, ngotori lantainya? Mm-hmm. Kalau tambah lagi. Oh, tambah lagi. Dua saja cukup? Udah dua aja, orang tangannya dua. Oh, kayak KB dua anak cukup ya?
Ya anakmu piro, Mbak? Ya, belum punya. Lu belum punya, lu suamimu dua belum punya anak. Lu piye to? Bintarumu mana? Blok berapa? Sektor piro? Enggak pakai gitu kotor lah, pakai gitu. Oh, enggak kirain Bintaro sektor berapa? Bintaro aja lah. Oh, Bintaro saja. Berapa tahun kamu di Bintaro? Sebentar, sebentar. Oh, sebentar. Kamu tak anterin ke Bintaro naik mobil? Oh ya nanti, sini dulu, sini belum selesai. Oh, di sini dulu? Sini dulu. Orang dari sana Bintaro ke Hotel Singosari. Eh? Hotel Singosari? Ya situ, mana depan terus sini. Karena yang dicuri sini, nggak Bintaro. Eh, sebentar, sebentar. Di Hotel Singosari ngapain? Ya tanya-tanya, harus usir miskin pencuri di mana? Oh, jadi? Di mana, di sana atau di sini? Di belakang sini ya? Oh gitu. Belakang di Sotes. Ketawamu tadi kayak kuntilanak lho. Kaget aku sama tadi. Tapi kok ini saya enggak yakin kalau Bintaro ya. Ini paling ketoh, karena ketoh-ketoh itu hanya ada di Kudus kayaknya. Siapa itu orang Bintaro atau orang Kudus, Mbak? Wonosobo asli. Wonosobo? Ya sini lah, sini lah. Wonosobo? Wonosobo asli. Wonosobo asli? Iya. Wonosobo asli itu mana ya? Ya sini ini. Oh sini, Wonosobo asli. Ini belakang, sana depan. Ini belakang, sana depan? Sana, depannya sana. Sana depan. Apa tidak kebalik? Ini depan sana belakang. Ini belakang sana depan. Oh, pan sampai menghadap ke depan. Nah, depan tuh biasanya jalan raya. Depan belakang jalan raya. Depan belakang tuh. Ya enggak no. Kalau sana kan enggak ada jalan raya ya, Ru. Ada enggak? Ada lah, depan jalan raya sini. Ini lo, Cak. Ini syuting masih, Bu. Jalan rayanya ini, teman-teman. Oh, ya. Ini malam hari lo ya, bukan siang hari lo ya. Delalai kameranya apik wae ya, Ru. Aduh, aduh ya Allah Gusti. Terus namamu siapa berarti? Harujuku-san. Ngomong apa kok umi-umi? Ngomongnya yang keras. Mbak. Oh iya, ada bekas luka ini ya. Ini jahitan, Mbak? Enggak tahu. Sakit enggak itu? Enggak. Sudah lama? Enggak tahu, aku enggak tahu. Enggak tahu. Cuma saya enggak pernah lihat beliau ya. Beliau ini mungkin baru malam ini atau piye ya. Kamu dari Wonosobo Asri sampai sini naik apa? Ini tuh Wonosobo Asri ini. Oh, tuh. Ini tuh Wonosobo Asri. Kira ini Kudus. Bukan. Oh, Kudus sana lah, sana. Mana? Sana mana? Belakang. Oh, belakang. Itu Kudus. Kalau sini Wonosobo Asri. Iya. Dan tadi sampai sini ngapa? Jalan kaki atau terbang? Urusanku. Urusan. Lah kalau urusanmu ya bukan urusanku berarti. Iyalah, ngapain campuri? Enggak boleh ya. Padahal kalau dicampur itu enak loh, Mbak. Contohnya dawet sama gula. Itu enak loh. Lagi baca mantra apa? Lagi baca mantra apa? Bu, aku diajari mantranya. Mbak. Bu, aku diajari mantranya. Mantra apa itu? Masih berusaha mendapatkan nama dia aku. Namamu siapa? Raden Ayu. Mbak E. Mbak itu panggil Bu atau Mbak? Mbak. Mbak. Namamu siapa? Hei. Namamu siapa? Halo. Wajahnya UDGC itu satu sama lain tuh hampir ada miripan ya. Jadi wajah ini ya kayak ada asing kita ya. Mbak.
Enggak mbak lah, panggilnya siapa sih? Panggil siapa? Siapa? Sista. Panggil siapa? Sista. Aku enggak mbak. Siapa? Raden Ayu. Enggak. Siapa terus? Sista. SL. SL apa? Oh enggak tahu ya udah. SL. Aduh, apa? Artis. Artis. Sotia Lokuna. SL. Halo. Enggak usah. Oh, pegang uang dia. Bawut kasih uangnya. Ketawa dia. Ambo kasih berapa iki? 200. 200 juta. Kita kembali lagi. Mau tak kasih uang enggak? Enggak mau baik ya. Kau baik sekali loh. Ngasih uang ke aku. SL. SL kepanjangannya apa? Suci Lima. Eh? Suciku Lima. Suci Lima. Iya. Oh, berarti Mbak Suci. Mbak Toki. Enggak usah, aku enggak suka. Aku maunya SL. SL saja. Suci Lima, how are you? Enggak gitu. Miskin aku enggak suka. Aku miskin jadi enggak suka. Terus gimana biar aku kaya, ajari dong. Enggak bisa, orang asal enggak punya. Lu ajari biar kaya. Ya enggak bisa, orang asal enggak punya kok. Asalnya enggak punya enggak bisa jadi kaya. Ya enggak bisa. Kalau bekerja? Enggak punya. Kerja apa, orang enggak punya kerjaan. Yang untuk kerja enggak punya apa? Di sini punya kerjaan apa? Semua enggak punya. Aku bisa loh, ngajar bisa. Enggak punya, yang enggak punya. Semua jualan nih soalku. Itu kan situ. Kalau miskin enggak punya sih enggak bisa. Oh gitu. Aku maunya sih enggak ada miskin, pencuri aja. Oh, kamu maunya enggak ada yang miskin, enggak ada yang pencuri. Enggak, aku maunya enggak ada miskin, pencuri aja. Krumus, nah itu krumus itu kan dicuri kan? Krumus? Iya, curi kaosku. Mana? Siapa? Ya itu krumus itu. Krumus mana krumus? Bukan deh. Kaosku ini enggak krumus ya? Kaos apa dan minum satu gelas itu dicuri. Mencuri gimana? Di kafe sana lah, Simpang 5. Simpang 5 mana? Kafe sini. Simpang 5? Simpang 5 mana, Semarang? Bukan, Blora Mustika. Blora Mustika. Ini janjiannya asli wong di Bintaro sebutkan. Ya semua pokok suci, semua suci punya aku, terserah aku lah. Oh. Yang penting gak situ kan, gak masalah, gak usah. Yang penting suci ya. Suci Lima. Yang suci satu siapa? Suci Lima katanya. Yang suci satu siapa? Suamiku lah. Suamiku dua, cuma satu. Sucinya satu. Suci satu. Aku lima. Suci satu suamimu. Suci dua suamimu. Suci tiga siapa? Ayo. Suci lima kan kamu. Suci tiga siapa? Suci empat siapa? Ayo. Suci satu SL, dua SL, tiga SL, empat SL, lima SL. Lima-limanya SL semua. Ya tak antar ketemu suamimu? Ngapain diantarin, orang aku harus di sini kok malah diantarin. Kamu di sini sampai pagi? Sampai pagi lah, terserah aku, yang penting gak ada situ. Nah, kalau kamu di sini sampai pagi terus ngapain? Ya tidur di sini lah. Dan nanti ada kuntilanak di sini? Ya gak masalah, orang namanya tengkaran. Dan ini kuntilanaknya makan kamu? Kok takut? Loh, kamu pada takut kuntilanak? Enggak? Jangan-jangan kuntilanak itu kamu? Enggak toh? Mau makan enggak? Mau minum? Terus maunya apa? Enggak mau semua. Enggak mau semua. Lah kalau sucinya jadi 6 gimana? Ya sendiri buat situ, buat situ. Karena situ goblok. Ya. Sudah miskin goblok pula aku ya. Bu, ya aku diajari biar pinter. Oh, enggak ada bayaran, pakai semua punya aku, enggak dibayar kok, aku suruh ngajari ngapain? Minta bayar, minta bayaran berapa? Semua yang dipakai yang habis tuh berapa tuh? Bayar semua. Aku enggak pakai apa-apa loh. Mbak Suci. Mbak Suci. Aku enggak mau, Mbak Suci. Nah, terus Dek Suci. Enggak mau. Bu Suci.
Tante Suci. Tante Suci aja ya. Tante ya. Mas Hilma, Tante Suci Mas Hilma. Aduh. Aku tak pindah tempat duduk coba. Mbak Suci. Mbak. Kamu di sini enggak? Mau, Mbak, enggak, aku enggak mau. Terus siapa? Tante. Bule. Tante. Kamu di sini enggak takut? Enggak, orang lawan kok takut ngapain? Lawan, aku lawan kok takut. Lawan. Di Blora Mustika itu ada siapa? Kosong lah. Kosong? Enggak. Oh, rumahmu sana? Oh, itu punya suamiku kok. Oh, lah Blora ini mana? Orang goblok itu ngapain kasih tahu? Duh, goblok lagi, bodoh lagi. Terus kapan aku jadi orang pinter dong? Gak bisa pinter lah. Dan itu gak ada aja. Terus gak bisa pinter aku, goblok terus mana? Gak usah ada. Oh, jangan gitu toh Mbak. Ya terus orang gak biasa semua ngapain. Gak punya tempat semua-semua gak punya. Gak punya tempat? Siapa yang gak punya tempat? Kerto itu. Kerto. Kerso tadi? Kerto. Ya itu kan Kerto itu. Oh saya Kerto. Ya. Kerto Windu. Kan Kerto. Kertanegara. Kertanegoro. Padahal ketoh ngakunya Kerto itu hutang besar pada Suci. Oh. Padahal ketoh ngakunya Kerto. Terus yang miskin ketoh atau Kerto? Ya ketoh Kerto itu lah. Sebentar mau nanya. Sampean tuh orang Bintaro, orang Wonosobo atau orang Blora? Sini. Aduh, udah tahu sini kok. Sini tuh mana? Ya sini, ini punya aku tahu. Ini punyamu? Iya. Nama kampungnya apa sih ini? Enggak tahu ngapain kasih tahu. Gua tanya polisi sana tuh lo. Logatnya mau logat mana ini? Lah polisi temanku. Bohong, polisi mana teman situ, polisi mana? Temanku nganu. Jenderal Listio Sigit, itu temanku. Itu bukan polisi, itu tulisan kalau situ itu pencuri. Oh iya loh, terus Pak Kombes itu juga temanku. Tante Suci salaman dulu dong Tante. Ngapain? Salaman. Tularan situ ngapain? Salaman dong buat viewer Sinau Rip yang tahu beliau, yang kenal ya. Malam ini kita ketemu beliau di sebelah timurnya alun-alun Kota Kudus. Mudah-mudahan ada keluarga yang mengenali ya. Pinter ngomong ya beliau ya. Pinter ngomong tapi miskin sama apa tadi lu? Bodoh. Goblok. Mbak, aku diajari jadi orang pinter Mbak. Biar gak goblok terus Mbak. Tante. Mbak, aku diajari biar jadi orang pinter gak goblok terus. Ayo dong. Tante. Tularan situ. Ketularan situ. Ketularan siapa? Situlah yang miskin ngapain aku aja. Iya, ini terus gimana dong? Ya jangan ada aja. Jangan ada. Kalau enggak ada berarti harus mati. Ya belum saatnya mati. Gimana? Rambutmu mbak apain itu, Mbak? Mbak Suci. Tante. Ini tak kasih uang sebelum tinggal. Ini buat beli makan nanti ya. Buat beli makan nanti. Ya sudah. Kasihan. Terima kasih teman-teman semua ini nge-vlog kita di malam hari di tahun ini ya. Bisa kita nge-vlogkan siang. Yes, mudah-mudahan Tante Suci ini ada yang mengenali. Kalau ada yang mengenali kita berusaha untuk menemukan. Oh, boleh kesini semua bang. Siapa yang kamu buang? Oke, aku tinggalin ya Tante ya. Salaman dulu yang terakhir. Salaman. Nggak mau salaman ini. Salaman dulu. Salaman. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum. Dadah.